Untuk orang-orang yang terakhir kuat, janganlah pernah berpuas diri dari penderitaan orang lain. Hidup hanyalah sementara. Jangan buang waktumu untuk membuat orang lain menderita. Tidak masalah menjadi seorang penjahat, tetapi jangan pernah menjadi seorang iblis. Jangan pernah membuang hati manusiamu. Kenalilah kebaikan, maka kamu akan mengetahui keburukan. Kenalilah keburukan, maka kamu akan mengetahui kebaikan. Tidak ada kejahatan yang mutlak di dunia ini, dan begitu pula sebaliknya, karena keduanya saling melengkapi. Untuk orang-orang yang terakhir lemah, jadilah lebih kuat. Carilah kekuatan sejati. Kekuatan sejati itu bukan soal uang, harta, ataupun kekuasaan.
Bukan juga soal kekuatan penghancur. Kekuatan sejati itu soal mental dan hati. Jika kalian memiliki hati yang kuat, semua hal yang kau sebutkan tadi akan menjadi milik kalian. Karena kalian lemah, jalan usaha kalian, orang-orang lemah, akan jauh lebih sulit dibandingkan mereka yang terakhir kuat. Walaupun begitu, teruslah maju ke depan. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian kecuali diri kalian sendiri. Jadi, janganlah pernah ragu. Karena untuk memiliki kekuatan, seseorang harus memahami kelemahan. Dan kalian sudah memilikinya, memahaminya, dan bahkan sudah pernah merasakannya. Pahami bahwa kalian itu lemah, karena kalian tahu kalian lemah. Karenanya kalian bisa terus melangkah. Karena kalian lemah saat ini, bukan berarti kalian akan lemah selamanya. Jadilah lebih kuat dan berbahagialah.